Kita sampaikan terlebih dahulu sejumlah informasi, diantaranya Gunung Kelut memuntahkan pasir dan kerikil berukuran hingga 6 cm. Ya, material vulkanik tersebut merusak rumah penduduk dan berbagai fasilitas di Desa Puncu yang berlokasi 6 km dari gunung itu. Anggota Polsek Puncu bergotong royong menyingkirkan pasir dan kerikil dari Gunung Kelut dari sekitar tempat kerja mereka. Material vulkan ini telah merusak banyak bagian dari bangunan kantor polisi ini, genting rusak dan bolong-bolong. Bahkan kerikil pun menembus atap puskesmas Puncu, akibatnya beberapa peralatan rusak. Pasir dan kerikil Kelut juga merusak atap rumah warga, bahkan salah satu bagian dari sebuah sekolah di desa yang berjarak 6 km dari Gunung Kelut, ambruk.